Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 melakukan kunjungan lapangan sekaligus sosialisasi kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi rawa Dir Sugihan Kanan, bertempat di pos TPOP Sugihan Kanan. Daerah irigasi rawa Sugihan Kanan sesuai dalam Peraturan Menteri PUPR 14 tahun 2015 merupakan daerah irigasi rawa kewenangan pusat, dengan luasan 29.835 hektar yang terdiri dari 4 pengamat dan 13 juru serta 11 petugas pintu air PPA. Dir Sugihan Kanan terletak di Kapogan Komering Ilir dan terdapat 17 desa yang pada umumnya masyarakatnya adalah petani. Dalam sambutannya, Kepala SNVT Insinyur Ari Adrian Lubis, STMT, menyampaikan bahwa daerah irigasi rawa Sugihan Kanan merupakan daerah irigasi rawa kewenangan pusat yang saat ini pengelolaannya dikembalikan ke BBWS Sumatera 8. Sebelumnya pengelolaan daerah irigasi rawa Sugihan Kanan merupakan daerah irigasi rawa yang dikelola oleh TPOP. Sementara itu, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Arlinsyah, STMT dalam penjelasannya menyampaikan bahwa daerah irigasi rawa Sugihan Kanan merupakan daerah irigasi penopang pangan nasional. Untuk itu, pengelola yang baik dalam mengelola irigasi rawa diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas pangan di Sumatera Selatan. Tidak hanya fisik yang baik, tetapi soft komponen juga mesti baik dalam menunjang pelaksanaan OP.